Asik dipinjam. Asik motornya besok dipinjam nih 3 hari katanya. Ibunya nggak pelit, ibunya orangnya ramah ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel Uniwati. Apa kabar teman-teman? Sehat semua kan? Ini puasa tinggal menghitung hari aja lagi. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sekarang Uniwati lagi berada di Sungai Rumba ini. Lagi di Honda Hayati ini. Kita mau tengok-tengok ke dalam. Yuk cus ikuti Uniwati yuk. Hari ini Uni mau nengok-nengok ya, mau ngambil motor nih rencananya ini. Di sini udah banyak nih pengunjungnya, ada yang bayar-bayar nih, tengok-tengok dulu nih. Ini jadi, tanyalah, cari-cari orangnya, Adia. Nah orang nih dia, nih ibu nih mau nengok-nengok dia. Ibu tuh ngapa di situ? Ibu ngapa di situ? Ada apa ibu di situ bu? Ada apa ibu di situ? Menganukan Honda, bayar, ngambil apanya? PKB. Oke. Dia buku nikah kok di siko. Nikah Honda. Lah nikah sama orang kok mau di sini menikah lagi. Dia bantu like dan subscribe ya YouTube Uniwati. Ini mana nih Hayati? Nggak bangun sih bu ah. Kasih ada tanya. Oh nengok-nengok kemari lu ya. Vario 125 ada barangnya ada. Udah ready barang dong? Oke, dicek. Silakan cek. Service itu. Ambil yang mana ibu kok? Tidak ada? Ambil yang ada saja. Ada ya roda ampe, ambil roda ampe. Ya pak, tidak ada onda katanya pak, roda ampe ada, ambil roda ampe ya pak. Aku boleh buat lagi barang tinggal. Buat proses kreditnya dulu deh. Syaratnya ketika pembukaan. Soal ini. Kalau menang ibu. Kalau jadi lah, kenapa tamu dia? Duduk sini Pak, biar Bapak dilayani. Bapak mangga kemari ora siap Pak? Ada lam. Oh, Pak ambil dia. Ibu ora siap? Ada. Masih urusan Ibu. Nah, sudah. Ini lagi dihayati loh teman-teman. Ini adik ini ramah ini melayani kita semua. Ada untuk kita semua di sini. Ini bapak nih mau lebaran pakai motor baru nih. Ibu nih. Lebaran tuh motor baru. Baju baru. Iya, hati juga baru jangan lupa ya. Hatinya juga baru. Jam kerja. Awas, dulu
sekali mampir sampai gahal kredit di Bona sama Semoga berkah ya, Bapak dapat motornya ya. Dijaga ya, ansurannya lancar. Senang makai, senang bayarnya ya, Pak. Tuh. Banyak motor di sini, teman-teman yang mau mudik dengan motor baru, ayo merapat. Ini Hayati di jalan lintas ini di bawah kantor polisi. Ini Hayati yang baru ini. Banyak bagi yang mau pulang kampung mudik pakai motor baru, ke sini ayo segera. Masih buka ini pelayanannya. Ini adik-adik ini siap melayani bagi yang mau. Nunggu proses kita sebentar. Ini Bapak nih, ngapa sini Pak? Ngapa di sini Pak? Ngambil baru. Hah? Ngambil motor baru. Di sini kayak mana Pak pelayanannya? Bagus. Ramah. Kita senang ya Pak. Dapat motor baru Bapak ini lebaran. Ibu nih, apa Bu? Ambil STNK. Oke, semangat Ibu menunggunya. Tuh di sana servis-servis tuh. Yang pulang kampung, servis dulu motornya. Periksa dulu apa yang kurang. Olinya, rantai, apanya semua-semua ditengok dulu, dibawa sini servis. Bapak-bapaknya menunggu di sini. Kita mudik dengan motor baru. Ini depan lintas Sungai Rumbai Hayati, tepatnya di bawah kantor polisi. Melayani sepenuh hati. Bagaimana perasaan Ibu dapat motor baru? Berkah ya Bu motornya? Bapak, gimana perasaannya Pak? Berapa jam? Berapa lama? Jangan dipersulit, disegerakan ya Dek. Tapi jangan lupa ya, bantu like dan subscribe ya YouTube Uniwati sayang. Yuk, semangat bekerja sayang. Berarti pagi aja, sini lah lihat. Nunggu di telepon, oke. Karena rame ya di sini ya, jadi prosesnya itu menunggu kita sampai jam 3 sore katanya. Lebih baik pulang dulu ya. Teman-teman, yuk merapat ke sini di Hayati Sungai Rumbai. Masih banyak loh stok tersedia. Apa? Lesingnya FIF. Ada Adira. Nih abang nih. Ada Adira apa lagi sayang? Mandala. Mandala, oke. Nama salesnya Elvi. Nama salesnya Elvi nih, tuh. Ini siapa nih abang nih?
Aldi. Aldi, ya hubungi jomblo aja. Jomblo coy. Yo, merapat sini yang jomblo-jomblo. Masih ada nih, buka lowongan nih. Jomblo-jomblo yang mau punya Honda baru, yang mau punya pasangan baru. Oke, ini orangnya. Mau lebaran. Mau lebaran ini. Siap lebaran katanya. Apa? Nengok-nengok, lirik-lirik aja dulu. Ini Hondanya ini banyak tersedia di sini. Pelayanannya cepat, ramah. Nih, sama ada ini namanya LV. Sayang, nah, tolong disegerakan ya. Uni pulang, tolong sama ibunya aja ya. Oke sayangku. Nah, ini adiknya bagian apa? Bagian apa? Lesing. Bagian lesing di FIF. Gitu. Ini lesing kan dia. Oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Ya lah dia. Tolong disegerakan ya, dibantu ya kerjasamanya. Sip. Jangan lupa like dan subscribe. Yo, terus mau menunggu atau kemana? Dia pulang lo, dia bapak nata, aku bayi nata, kita jadi lo, bayi mami ya kan? Besok kalau ada antarnya nyucinya, sabarlah bu. Cak lawak mami, lagi bisa aja berjalan di nih bu, nih nggak sabaran nih punya motor baru nih. Bisa dipinjam, pinjam motornya besok bu? Bisa lah. Bisa dah. Ya, serius lah ngomongnya. Bisa kalau dapat Honda baru bisa pinjam tuh. Ya. Untuk lebaran ya 3 hari boleh pinjam. Asik dipinjam. Asik motornya besok dipinjam nih 3 hari katanya. Ibunya nggak pelit, ibunya orangnya ramah ini. Boleh minjam 3 hari motor baru coy. Hitan rayonnya, kita rayonkan. Ini pada menunggu apa nih pendaftaran servis itu di situ. Ini bisa beli-beli motor baru bisa. Servis pun di sini bisa, bengkel loh ini. Kenapa? Bengkel pendaftaran servisnya, kalau kita mau servis kita harus mendaftar dulu. Tuh banyak motornya di dalam nih mau di servis. Mau pulang kampung, motornya diservis dulu ya, biar perjalanannya aman. Ya bang ya, ya bu. Biar aman diservis dulu ya bang. Ya dimanjain ke AHA sungai rumah ibu. Ke AHA, AHA apa? Ini bengkel AHA. AHA sungai rumah. AHA Hayati sungai Rumbai. Iya bu. Servis motornya di sini. Mau mudik biar aman perjalanan, bawa anak, bawa istri, tenang kita di jalan. Tinggal bawa duit aja, jangan lupa bawa duit ya. Iya. Ya bang lagi ngapa sih bu bang? Lagi daftar konsumen bu. Daftar konsumen. Iya bu. Banyak bang yang servis? Alhamdulillah bu. Udah 3 hari ini kebanyakan orang servis tuh persiapan buat mudik. Oh iyalah, Pak, harus itu. Pakai lengkap semuanya. Harus diperiksa. Iya. Jangan tubuh aja. Motornya. Nih adik ini nih. Tunggu aja di dalam kan? Ya, menunggu dulu. Di servis motornya ini. Itu motor yang di servis ini mesti beli di sini. Enggak bu, pokoknya merek Honda tahun lama, tahun tua, tahun muda, kita nyerima semuanya. Pokoknya merek Honda dari tahun berapapun. Oh iya, lupa nih bang, bawa motornya kesini, kita klaksonnya kurang, itu apa tuh? Kita klakson kurang, kita cek dulu kelistrikannya atau tekanan akinya bu. Lupa bawa tadi tuh. Besok sampai hari buka, hari apa nih buka deh bang? Tanggal 21 kita masih buka. Masih buka.
daftar lah dari sekarang. Oke, Bu. Sistem booking kita bisa juga. Sistem booking bisa. Ya, sistem booking H-1. Jadi H-1 itu booking buat besok. Dan sistemnya yang booking itu datang besok, dia yang diutamakan dulu. Ah, iya. Besok hari apa ya? Besok Rabu, Bu. Rabu. Nah, kalau di booking hari ini, berarti besok H-1 sistemnya. Iyalah, booking satu lah, Bang. Ya. Uniwati. Motornya itu kurang klaksonnya itu. Sama siapa, Bu? Uniwati. Kalau enggak hari ini bisa? Bisa, Bu. Hari ini sih motornya masih keliling di sini, telepon anak nanti. Nah, siap, bisa, Bu. Nah, Uniwati, Bang, ya, ntar zuhur ke bawah itu. Siap. Oke. Itu klakson tadi udah ke sana tadi. Oke. Bikin nama ya, Bang? Iya, Bu. Bikin Uniwati motornya. Uniwati motornya itu apa namanya itu? Genio. Genio. Iya. Klakson itu kurang klaksonnya. Oke, Bang, terima kasih kerjasamanya. Ini Adek ngapa, Dek? Nunggu di servis motornya. Motor Subi atas nama Yuni Apriyati. Ayo dipanggil, motornya sudah siap itu. Bayarnya berapa tuh, Bang? Berapa, Bu? Ada yang ganti oli, ada yang pakai lengkap. Pakai lengkap tuh apa? Pakai lengkap tuh semuanya dicek, Bu. Dari mesin, kalau di kayak di matic itu sampai ke bak speedy semuanya dicek. Oke. Rame yang nunggu ya untuk di servis ini, persiapan untuk mudik ini, pulang kampung biar tenang buat motornya ini. Saat ini yang mau punya motor baru, ayo segera merapat, stok masih banyak tersedia. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, see you, bye-bye.